pemelihara Allah. Jadi tanpa sambok pilih putaran listrik dan gas. Masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Arwah Sang Engkoh. Siang itu di sebuah toko bangunan terlihat seorang karyawan menemui engkoh majikannya. Maaf ya koh, saya mau ngundurin diri. Badan saya sudah enggak kuat. Hanya, lu kan orang kepercayaan Owe. Owe bingung siapa gantinya. Engkau tenang saja. Saya ada saudara yang kebetulan butuh pekerjaan. Ya udah, lu orang bawa dia ke sini. Oke kok, secepatnya saya bawa ke sini. Maka tak lama kemudian karyawan itu pun menelpon saudaranya. Den, lo masih butuh pekerjaan gak? Masih lah, emangnya ada kerjaan buat gua? Ada ini kalau lo mau, gantiin gua kerja di toko bangunan. Emangnya berapa gajinya? Terus kerjaannya apa? Kalau gajinya ya lo nego sama si bos. Kalau kerjaannya ya bongkar muat bahan bangunan atau apa saja yang disuruh. Ya udah, gua mau deh. Oke lah. Besok pagi gua tunggu lo ya di sini. Maka keesokan harinya datanglah Deden ke toko bangunan itu. Dia pun segera dibawa oleh saudaranya menemui engkoh sang majikan. Koh, orang yang mau kerja di sini sudah datang. Hanya, suruh dia masuk. Oe mau ngobrol sama dia. Baik, koh. Deden pun akhirnya disuruh masuk oleh saudaranya. Ya udah ya, Den. Saya tinggal. Si bos mau ngobrol berdua sama kamu. Lu orang bener mau kerja di sini. Sudah tahu kerjaannya apa? Sedikit-sedikit sudah tahu lah kok. Ya sudah kalau begitu.
Lo orang mau minta gaji berapa? Samain sama UMR aja kok, 3 juta. Hanya, mana bisa begitu? Itu khusus untuk yang sudah lama kerja sama we. Lo kan baru, lo 1 juta. Lo orang mau enggak kerja di sini? Ya udahlah kok, dijalanin aja dulu. Setelah interview selesai, saudaranya pun masuk menemui sang engkoh. Jadi gimana engkoh? Saudara saya diterima enggak kerja di sini? Oet 5. Nah, ini pesangon lo dul. Selama lo orang kerja di sini. Waduh, makasih kok. Saya titip saudara saya ya. Kalau dia enggak benar, tempeleng saja kok. Saya pamit ya kok. Iya sudah, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siang itu truk pengangkut bahan bangunan masuk ke toko sang engkoh. Hanya, Den, buluan, ada barang mau masuk. Gua pura-pura sakit perut aja lah, ngumpet di kamar mandi. Karena Deden tidak ditemukan, sang engkoh pun terpaksa memakai jasa kuli panggul. Amsyong, mana tulang? Terpaksa we bayar kuli panggul. Keesokan harinya, sang engkoh menyuruh Deden untuk pergi ke bank. Haiya, Den, lu orang setol uang ini ke bank. Siap kok. Maka berangkatlah Deden menuju ke bank. Namun di tengah jalan Deden memiliki niat yang jahat. Ah! Daripada gua setor, enakan gua pakai main judi online aja nih duit. Gua bilang aja duitnya dicopet orang. Maka dia pun meminggirkan sepeda motornya dan segera memindahkan uang sang engkoh ke dalam kantong celananya. Setelah memindahkan uang itu, dia pun segera melempar tas milik engkoh itu dan bergegas kembali ke toko bangunannya.
hanya mana den bukti setelannya. Waduh kok, tadi saya dicopet orang di jalan. Oh alah, loang gak apa-apa. Ya sudah, uang gak jadi masalah. Uang itu pun langsung dipakai Deden untuk main judi online dan kalah. Tiba-tiba ada pesan masuk di HP-nya. Waduh, gua dikejar-kejar kolektor sama rentenir. Gua harus pinjem duit nih sama si Engkoh. Koh, bisa pinjem duit 10 juta enggak? Hanya lu orang malu kerja dua hari, udah mau pinjem uang 10 juta. Wah, bau-baunya gak dikasih nih. Gua ambil aja lah uang di laci itu. Oke lah kok, kalau begitu. Maka Deden pun menyusun rencana jahatnya. Nah, pas nih cangkol buat gebuk pala Engkoh itu. Tak lama kemudian Deden pun segera mengayunkan cangkol itu ke kepala sang Engkoh. Aduh, apaan ini? Mampus loh, makan nih cangkol. Setelah Engkoh itu tak bergerak, Deden pun segera menjarah isi laci uang milik sang majikan. Ternyata banyak juga uang dalam laci ini. Cukuplah buat gua bayar utang sama kabur ke kampung. Deden pun segera melarikan diri ke kampung, ke rumah sang kakek. Kek, saya numpang minep di sini ya, seminggu. Ya sudah, kamu tidur di samping kandang kambing. Sekalian, kamu jagain itu kambing-kambing. Ya udah, kek, daripada enggak. Ya, kalau agak bau-bau dikit, nikmatin aja. Malam itu Deden tidak bisa tidur. Kenapa mata gua gak bisa terpejam ya? Bawaannya gelisah. Ngapa pula itu kambing pada berisik? Coba gue periksa dulu ah. Itu apa ya? Bangke, setan pampir. Tapi kok gak sama Boboho ya? Gua cari kertas mantra Cina dulu lah. Kayak di film-film buat ngusir pampir.
Maka Deden pun segera browsing di HP untuk mencari penangkal setan vampir. Ngapa pula ini jaringan HP lemot amat? Hanya lu orang gak tahu diri. Lu halus mati. Waduh, vampirnya makin dekat lagi. Lu orang halus telima. Pembalasan dari Owe. Ampun kok. Ampun vampir. Jangan bunuh saya. Setan vampir itu pun segera mencekik leher Deden. Tidak ada ampun buat lu. Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.